Nah, ini dia guys ya, area Candi Sari ya. Lihat dulu ya. Nah, ini ada papan informasi ya. Ini informasinya pakai bahasa Inggris. Nah, ini dari dekat ya guys ya. Oke guys, nah kali ini gua lagi ada di Candi Sari ya, atau Candi Sari ini juga disebut dengan Candi Bendah ya. Jadi candi ini dibangun pada abad sekitar 8 atau 9 pada zaman Mataram kuno ya guys. Jadi ini tuh candi Buddha ya. Nah, gimana di dalamnya? Ikuti terus. Nah, ini di area dalam candi ini ya guys, kita lihat satu persatu ya ininya, ruangannya. Nah, ini ruangan apa saya juga gak tahu ya guys ya, karena ini gak ada nama-namanya. Cuma yang jelas di sini tuh banyak kelelawarnya ya. Nah, ini ruangan satunya ya, ini. Ornamen-ornamennya seperti ini ya, masih seperti ini aja. Di dalamnya gak ada apa-apa guys ya. Gak ada arca atau apa gitu. Nah, seperti ini guys ya. Ornamen-ornamennya. Nah, jadi candi ini guys ya, dulunya itu dipakai sebagai tempat belajar untuk para biksu terdahulu ya, di zaman Buddha. Nah, ini di kawasan Candi Sari ya, tuh. Seperti ini sih guys, gak ada apa-apa lagi. Ini di bagian belakangnya seperti ini ya. Kok ini kayak ada arca Buddha-Buddhanya gitu ya, atau dewa-dewa gitu. Ini mungkin bagian arca atau bagian dari bangunan Candi Sari ya.